Ustaz boleh tak bagi tip sebelum pergi bersuluk? Hamba nak pergi bersuluk. Kawan ni nak pergi bersuluk. Suluk ni dia adalah. Maka pertama-tama di dalam ibadat bersuluk adalah niat kita ketika nak bersuluk itu. Kenapa kita pergi bersuluk? Sebagaimana Rasulullah sebelum daripada mendapat wahyu menjadi Nabi, dia pergi bersuluk di Gua Hira. Maka tradisi bersuluk ini diamalkan oleh orang-orang sufi dan orang-orang tasawuf. Maka pertama niat ke betul-betul, barulah pemberian Tuhan, madak Tuhan akan boleh pada kita. Niat ni. Niat betul-betul kerana Allah Ta'ala semata-mata. Orang tua panggil, seruh Tuhan. Ambolo ni ibadat pakai seruh, gitulah. Buat-buat seruh. Buat-buat seruh. Kita kata-kata pun dia perkataan orang tua kata buat-buat seruh. Buat-buat seruh. Gini. Kita ngatik-ngatik-ngatik seruh tu eh. Tak ada permintaan. Tak ada permintaan ya Allah. Seruh. Seruh semata-mata. Nah. Kadang-kadang kita buat satu-satu amalan ni ada hajat dia. Ada permintaan dia. Tetapi ada satu peringkat ni kita akan buat ibadat. Ibadat seruh. Lagu mana ibadat seruh? Seruh kat mu ya Allah. Aku buat ibadat saja. Ada minta ke apa? Tak ada permintaan ke apa. Mu nak wih tu suku pasar tapi amu seruh semata-mata. Hati panggil. Buat-buat seruh. Orang tua panggil. Jadi penting sekali niat dalam bersuluk. Macam-macam amalan tu terpulih lah. Bergantung kepada guru yang membimbing suluk tu. Dia adalah amalan zikir dia. Penting niat tu biar betul kerana Allah semata-mata. Bersih ke hati kamu. Hilang ke maksudmu. Hilang ke matlamatmu. Hilang ke kepentinganmu. Hilang ke semuanya. Semata-mata bersuluk kerana Allah Ta'ala.